Ini tiba-tiba ruangannya jadi keren gini tuh gimana ya? Ini bukan di studio The Sneakers. We're not going talk about the sneakers right now. Kita akan bicara mengenai hobi gue yang lain, yaitu kopi ya. So udah ada beberapa video tentang cara-cara bikin kopi yang kemarin udah teman-teman lihat ya, di mana kita nyobain beberapa biji dari Gordy. Nah, ngomong-ngomong soal Gordy nih, oke, di depan gua ada sebuah box hitam. Buat teman-teman mungkin yang kemarin udah nyoba ngeliat ke website-nya Gordy ya, Gordy memberikan satu layanan subscription beans yang dikirimkan ke rumah teman-teman semua apabila teman-teman berlangganan di Gordy, dan salah satunya adalah Black Box ini. Hari ini gue akan ngobrol-ngobrol barengan seseorang yang sangat spesial sekali ya, dan dia pasti bisa ngejelasin ada apa sih di dalam Black Box ini. Oke, gue Anugrah Aditya, let's talk about coffee. Kayak tadi gue udah bilang, gue tidak sendirian di sini. Gue barengan dengan Mas Arif Said. Gimana, Mas Bro? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo, nama saya Arif Said. Saya pendiri dan pelaksana Gordy saat ini. Oke, jadi teman-teman udah ngeliat nih Arif ya. Maksudnya kita udah pernah nyoba untuk ngebrew di rumah. Siap. Gitu, beberapa selection dari Gordy. Karena Gordy ini mengkurasi ya. Jadi yang kita lakukan itu adalah kita biasanya menseleksi beberapa kopi gitu. Misalnya dari beberapa roaster. Kita berikan box-box seperti ini. Iya. Salah satunya ke Adit gitu misalnya, dan tiap 2 minggu sekali ya basically kita cariin kopi-kopi yang enak, cariin kopi-kopi yang seru, atau yang ceritanya menarik, dan seterusnya. Kawan-kawan di rumah bisa langsung kayak eksperimen dan dan nyobain kopi dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam negara, bahkan berbagai macam rasa juga gitu. Okay. Tanpa repot-repot nyari sendiri ya. Exactly. Yang nyariin Gordy gitu. Sure. Ini ada Black Box. Ya. Nih, Rif, yang bedain Black Box sama yang lainnya apa sih? What inside the Black Box? Siap. Ada beberapa masukan lah yang kita terima dari subscriber-subscribers seperti Adit dan kawan-kawan ini. Mereka tuh pengen kopi yang luar biasa. Oke. Kopi yang benar-benar kayak susah didapat gitu. Wah, ini bisa udah hardcore levelnya. Udah hardcore. Nah, inilah untuk orang-orang seperti inilah yang kita basically berikan black package ini untuk mereka. Okay. Mereka kadang-kadang tuh pengen benar-benar kopi yang susah didapetin di dunia bahkan. Okay. Bahkan kita berikan misalnya science experiment. Science experiment di dalam box ini gitu. Jadi, kopi tuh seru banget kalau misalnya ternyata pakai beda air, mereka beda rasanya gitu kan. Kenapa nggak kita taruh aja di black box untuk lo bisa actually bikin sendiri mineralnya, kita kasihin dan lo ngeracik air untuk ngebrew kopinya di rumah. Kopi sama coklat kita pairing. Oh, sudah. Gimana ya, rasanya? Karena ini bukan rasa yang lain lagi. Exactly. Dan menariknya lagi kalau misalnya di black box ini kita actually bikin buku sendiri untuk box ini. Jadi kayak dari roasternya, dari petaninya, dari gimana cara ngeduhnya, dan cara menikmatinya tuh gimana gitu. Oh, gila gitu. Itu petunjuk itu ada di setiap box ya? Yes, setiap black box. Berarti ya udah ya. Langsung mesti dicobain, aja. Mesti dicobain lah gitu. Akan mencoba untuk ngebrew ya beans yang ada di sini, tentunya dibantu sama pakarnya gitu. Oke. Okay. Yang diperlukan untuk ngebrew ini ada apa aja di atas meja? Basically yang dibutuhkan kita bakalan ngebrew kopi ini. Ini kopi spesial dari roaster Singapura di Dutch Colony, Panama Geisha. Kita akan menggunakan V60 dan ada rekomendasi dari roasternya karena dia actually menggunakan kopi ini untuk kompetisi barista di Singapura. Gitu. Jadi ini menggunakan kopi yang sama nih. Kita juga akan ngebrewnya sesuai dengan resepnya pas lagi di kompetisi tadi. Oke. Okay. Gitu. Siap. Oke. Okay. Are you ready? Kita ngebrew sekarang. Siap. Let's go. Udah ngebasahin filternya. Kita ngebrewnya
4 kali. Jadi 45 gram. Dalam waktu setiap kayak 30 detikan. Guys, itu tadi ya cara membrew. Wah, ini beans apa judulnya? Finca Santa Teresa dari Panama. Oke. Yang menariknya untuk beans ini adalah varietasnya. Varietasnya namanya Geisha. Jadi itu salah satu yang cukup rare di dunia saat ini. Dan practically dia kayak menang-menang kompetisi di Best of Panama. Coffee Best of Panama dan seterusnya. Gua mau nyobain dulu nih guys, oke? Okay? Every day I can enjoy this kind of coffee, so cheers. Cheers. Ini rada-rada beda rasanya, kayak lo ngerasanya lebih kayak teh justru. Betul. Iya. Yeah. Yeah. Jadi untuk coffee geisha gitu, itu menariknya tuh kayak lebih soft, terus juga rada lebih asem sebenarnya. Tapi menariknya asemnya tuh kayak asem-asem fruits gitu, kayak buah-buahan. Iya yeah, betul. Ini gua sih ya, maksudnya gua termasuk orang yang gua penikmat kopi walaupun gua masih belajar untuk masak, tapi ini gua bisa merasakan ya kayak tadi Aris deskripsikan. Ini delicate banget sih, jadi kayak teh tapi nggak tahu ya, gua feel sophisticated banget nih. Maksudnya kayak nggak tahu cara describe gimana, pokoknya enak aja gitu. Lo nggak perlu plek-plekan sama di sini selama lo kayak oke, dia maksudnya ini. Gue dapetnya apa ya? Gitu. Oh, oke. Okay. Jadi kayak ini yang disebutkan di packagingnya itu belum tentu lo actually dapet gitu. Okay. Tapi at the same time ada reference lah. Paling enggak lo nggak blind amat gitu kan? Jadi ini reference ya, reference taste. Reference aja. Yang akan kita rasakan itu ya kurang lebih rasa-rasa yang ada di notes, yang ada di label di apa namanya di kopi ini. Jadi teman-teman ini banyak yang awam sekali mengenai kopi gitu, dan mereka selalu berpikir kayak oh kalau ngopi itu tuh pahit, katanya kalau ngopi itu kalau ngopi nggak pakai gula sih. Justru men, ya menurut lo pahit ya? Enggak, sama sekali. Sama sekali kan? Sekali enggak. Gue sama sekali nggak merasakan ada pahit sama sekali at all. Yeah. Biasanya kopi enak malah manis. Luar biasa. Lo mesti nyobain, dan untuk lo nyobain ya of course langsung aja ke websitenya Gordi ya, www.gordi.id. Terus kali seperti yang gue tulis di bawah ini ya, atau mungkin kalian pengen tahu juga sosial medianya Gordi, gue tulis juga di bawah sini Instagramnya, go check them out. Gue sangat merekomend sekali kalian untuk merasakan beans yang dikurasi oleh Gordi. Thank you. So, gitu aja. Again, gue Anugrah Aditya. Follow Instagram gue at aditiology4dailyfit. Jangan lupa ya, visit website-nya Gordi. Gitu aja. See you on the other coffee episode. See you. Bye, guys. Bye.